Wanita bila curhat hanya ingin disimak, sementara otak pria karena otak tanggung jawab bila mendengar wanita curhat selalu menawarkan solusi. Betul kan? Ibu pernah curhat sama suami sakit kepala? Ayah, aku sakit kepala. Apa jawab suami? Nah, solusi bukan itu. Cuma celakanya sama curhat yang minum obat dulu ke ibu. Makanya waktu dikasih minum obat dong, kita marah. Obat apa lagi, semua obat dulu. Salah. Ayah-ayah capek banget. Nganter anak pagi-pagi, bumi yang membawa mobil. Suami ngomong apa dulu kalau, pak, kalau istrinya curhat begitu? Enggak begitu. Latihan benar tuh dia punya solusi. Apa pak? Kalau seorang istri bilang kamu capek banget, bilang apa pak? Istirahat tuh solusi. Cari supir solusi. Suruh naik ojek solusi. Cuman bukan itu yang kita mau. Ya udah Umi cari supir. Ya Allah Adi, supir mahal. Mendingan juga pakai buat Umi. Ya salah. Naik ojek aja. Wah ojek sekarang gak bisa dipercaya. Salah lagi kan? Makanya ibu-ibu kalau curhat bilang sama suami, ya ayah, abi, ibu cuma curhat doang, dengar aja ya. Iya, bapak-bapak tanya dong sama istri, pakai solusi enggak? Supaya nggak debat kusir, gara-gara ini berantem loh, ya jadinya aku tuh kan anak sekarang rempong, ya thanks. Wanita senang bicara tatap mata, pria kurang menyukai kontak mata. Ibu kalau bicara sama suami dan suami gak lihat ibu, tenang saja, semua suami begitu. Bukan suami ibu doang, ya? Apalagi kalau kita ngomongnya sambil terus ditatap, gak bisa. Ayah-ayah aku besok mau ke rumah. Dia gak bakal lihat saya, cuma lihat terus lihat keluar lagi. Tapi kalau kita bicara tidak lihat matanya, ayah, besok aku ke Cinere, pura-pura ngeliat ke atas, maka suami akan liatin kita. Tergantung, udah siap apa belum liatnya. Pas gak siap, Masya Allah, bilahnya selalu lepas. Ya? Dan gak usah sibuk dengan tatap mata kalau Anda ingin mengajarkan anak laki. Banyak saya lihat ibu-ibu ribut soal mata gara-gara mau ngomong sama anak laki. Anak laki kesian. Saya juga dulu begitu termasuk. Laman, ya bu, kan dia lihat saya sebentar. Karena saya lihat matanya dia begini, man. Yang sopan kalau ngomong sama bunda sama ibu ya, lihat mata ibu, ya bu. Pas saya liatin, yang sopan lah bicara sama orang tua tuh tatap mata, ya bu. Laman juga bingung, saya apa yang salah ya? Sudah suruh tatap mata. Kekurangannya dia nggak tahu kalau kesulitannya tipis. Ya, makanya kalau bicara sama laki-laki bicara saja, dia akan dengar. Ya, nggak usah ribut soal mata. Boleh ya bu? Insya Allah ya.